Tuan Kota Raja. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang saya untuk turut membahas maksud bekalan 662 Kementerian Dalam Negeri. Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh 02000 Polis Diraja Malaysia bersama dengan 02300 Penyiasatan Jenayah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan saya dan juga parti saya, Parti Islam Malaysia, kepada anggota polis PDRM di atas jasa mereka menjaga keselamatan negara dan keamanan negara. Kota Raja sangat menyokong dengan sebarang cadangan untuk menambah gaji anggota PDRM setimpal dengan pengorbanan mereka supaya kehidupan anggota polis lebih terjamin dan segala keperluan kehidupan mereka dapat dipenuhi. Bukan setakat untuk kehidupan di dunia ini, kecukupan ini juga penting kerana ia dapat mengelakkan anggota polis daripada terjebak dalam gejala rasuah. Implikasi rasuah lebih jauh daripada setakat menyalahi undang-undang, tetapi juga rezeki dari rasuah adalah haram dan tidak berkat dan bakal meninggalkan kesan yang negatif ke atas ahli keluarga. PAS juga berharap kerajaan tidak mengabaikan pendidikan kerohanian dan agama anggota polis. Kerana dengan adanya sifat takwa kepada Allah SWT dan sentiasa mengingati balasan dosa dan pahala, anggota polis mampu mengikhlaskan diri dan menjadikan kerja mereka sebagai ibadah dan jihad. Dan dengan sendirinya, perkara-perkara negatif yang sering dikaitkan dengan polis dapat disifarkan. Oleh itu, bila kita menegur pihak polis, tidaklah bermakna kita tidak menghargai pihak polis atau PDRM, tetapi sebagai memainkan peranan semak dan imbang supaya imej polis sentiasa positif dan mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Datuk Pengerusi, kawasan saya mempunyai 28% daripada pengundi atau rakyat daripada kalangan kaum India. Di antara perkara yang sering dibicarakan oleh kaum ini ialah gejala jenayah yang begitu tinggi kalau berbanding dengan jumlah ataupun peratus penduduk India dalam negara kita. Puratanya kita mempunyai populasi atau kependudukan lebih kurang 8% rakyat terdiri daripada kaum India. Namun 60% daripada jenayah mungkin melibatkan komuniti ini dan dikatakan bahawa 14% warga penjara adalah daripada kaum India. Jadi sebagai minoriti ya kumpulan ini, saya tidak akan membincangkan tentang kenapa mereka terjebak, terutamanya yang dalam isu gangsterisme ataupun kongsi gelap yang telah disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen tadi. Apa yang hendak saya katakan bahawa isu gangsterisme ataupun kongsi gelap ini sangat nyata, begitu terang. Saya pun beberapa kali apabila diberitahu ada kematian anak muda dan sebagainya, pergi menziarahi mereka, maka terpampang bunganya itu, bunga yang disampaikan tulis nombor. Ya, 04, 08, 18, 21, 24, 36. Ya, mereka ni muda. Kemudian kematian mereka mungkin disebabkan, ada yang disebabkan pembunuhan dan ada juga akibat kemalangan. Jadi bila saya mula-mula melihatnya, saya tidak tahu bahawa perkara ini terlalu jelas, dan saya diberitahu bahawa ini adalah anak-anak muda yang terlibat di dalam gangsterisme ataupun kongsi gelap. Dan kalau kita selidik lebih dalam, maka kita dapati bahawa penglibatan mereka adalah seawal daripada umur 10 tahun. Amat mudah untuk rekrut orang-orang muda ini, anak-anak ini ke dalam kongsi gelap kerana ia memberi kepada mereka satu keyakinan diri, prestige, ya, oleh kerana mereka datang daripada keluarga yang tidak kaya, sosioekonomi yang rendah, ya, dan mereka memulakan kerja-kerja sesenang-senang, semudah-mudah seperti untuk menyampaikan dadah dan sebagainya. Dan Datuk Pengerusi, saya diberitahu, ya, bahawa masyarakat India sangat risau dengan fenomena penglibatan anak-anak India di dalam kumpulan gangsterisme ini, kongsi gelap. Kalau sedikit masa dulu kita bercakap mengenai kongsi gelap, kita terbayang kaum Cina. Tetapi sekarang perkara ini sudah beralih, ya, dan ia menjadi satu tempat anak-anak India pula. Dan kita diberitahu bahawa orang-orang tertentu, ahli-ahli politik, ya, dan juga mungkin sanak saudaranya terlibat menjadi bos-bos kepada kongsi gelap ini. Ya, dan amat
menyedihkan bahawa baru-baru ini kongsi gelap yang dipanggil nombor 36. Ya, nombor 36 ini Datuk Pengerusi, mereka juga terlibat, ya. Ini bukan saya nak bawa nak menuduh, tetapi mungkin boleh disiasat dan begitu jelas bahawa baru ini kongsi gelap ini mungkin sedang mengukuhkan diri mereka dengan mengaitkan mereka mengaitkan ataupun bekerjasama dengan parti-parti politik tertentu, yang khusus disebut di sini MIC. Dan pada 3 hari bulan Disember, dengar ya, pada 3 hari bulan Disember. Pada 3 hari bulan Disember, saya dapat ini daripada orang India, ya. 3 hari bulan Disember 2011. MIC telah mengadakan satu majlis di Pavali di Mainz, Seri Kembangan, yang dipengerusikan oleh Menteri Sumber Manusia yang berhormat Datuk Subramaniam. Majlis tersebut turut dihadiri Timbalan Ketua Pemuda UMNO YB Khairi Jamaluddin dan Ketua Pemuda MIC yang berbahagia Timuhan. Seramai 6 hingga 7,000 pemuda-pemuda India menghadiri majlis tersebut. Hampir 99% pemuda-pemuda India yang menghadiri ini ialah geng Kongsi Gelap 36. Ya, kelakuan, perwatakan, pakaian pemuda-pemuda yang menghadiri majlis tersebut sungguh memalukan. Gelagat mereka bukan sahaja mencemarkan imej MIC tetapi juga imej Barisan Nasional. Betul aja. Ya, beberapa pemuda datang ke majlis tersebut dengan menyarung t-shirt geng 36 serta mengibarkan bendera geng 36. Ya, biar saya habiskan. Majlis tersebut sebenarnya mendapat tanggapan buruk daripada rakyat, khususnya masyarakat India. Ya, jadi ini bukanlah saya nak menyebut di sini bahawa perkara ini, itu sebabnya persepsi rakyat. Perkara ini diketahui oleh kerajaan, oleh ahli politik, tetapi kita yang beri muka kepada geng 36 ini. Jadi saya harap perkara ini dapat diambil perhatian. Silakan. Terima kasih, Ketua Raja. Saya merasa agak hairan kenapa perkara ini boleh diperbesarkan sebegitu rupa. Kalau kata kerajaan nak menjemput mereka untuk hadir, mesti ada satu garis panduan. Takkanlah kerajaan benarkan galakkan mereka pakai t-shirt pula nombor grup 36, identitikan diri mereka. Ini tak mensabar. Kalau betul tujuan memanggil mereka ni untuk tujuan membimbing mereka dengan cara yang baik dan sebagainya, takkanlah kita tak letakkan peraturan. Ini seolah-olah macam, ialah kalau Ketua Raja menyebut MIC menganjurkan perkara ini, dia marah. Tapi sebenarnya patut juga MIC dipersalahkan kerana dah tahu identiti diri dengan nombor-nombor sebegitu, sepatutnya tidak digalakkan untuk pakai, beri garis panduan. Dan saya juga nak ambil kesempatan nak nyatakan, Ketua Raja, sebenarnya rakan-rakan kita masyarakat India, terutamanya beliau, menghina masyarakat India. Memang beritahu kita. Menghina masyarakat India. Mereka dijanjikan pinjaman ataupun geran di bawah tekun, tapi tak ada satu pun yang datang jumpa saya beritahu mereka berkesempatan. Alasan diberi, semuanya habis. Habis tu beri pada siapa sebenarnya? Projek tekun yang dikatakan khas untuk belia India. Selalu keadaan macam tu. Jadi kita sendiri yang sebenarnya telah menyempitkan ruang untuk membaiki mereka. Apa kata Ketua Raja? Terima kasih Indra Mahkota. Sebenarnya perkara ini sudah diketahui umum. Sebenarnya nak sebut tadi sebab raja. Disebut oleh bahawa ini menghina kaum India. Sebenarnya kertas kerja gangsterism ini jangan disediakan oleh India. Malaysian Indian Youth Power dan sebagainya, ya, dan NGO India telah mengenal pasti perkara ini, dan mereka, they are begging for the government to do something about it dengan izin. Ya, mereka tidak menidakkan. Mereka telah menerima hakikat bahawa ini adalah masalah gejala sosial dan kemudian akhirnya menjadi penjenayah yang menimpa kaum India. Ini bukan satu penghinaan. Ini adalah appeal kepada kerajaan supaya melakukan sesuatu. Malah mereka telah mencadangkan kepada kerajaan, kenapa tidak adakan pusat pemulihan seperti kita adakan untuk ADK. Kita tahu pemulihan dadah kebanyakan daripadanya adalah orang Melayu, ya, dan sekarang kita ada gangsterism, kebanyakannya pula adalah daripada kalangan India, anak-anak India. Saya tidak rasis, tetapi ini adalah satu cara untuk kita menangani masalah ini untuk kerajaan fikirkan. Kalau tuan-tuan dan saya ada apa yang saya ada di sini,
Kita boleh, ya Yang Berhormat sekalian, kita boleh mengenal pasti mereka dari awal. Buku-buku sekolah mereka sudah ada nombor-nombor gengnya. Kenapa tidak kerajaan bekerjasama dengan NGO-NGO ya, dan masyarakat India untuk mengenal pasti anak-anak ini daripada awal untuk memulihkan mereka. Ini bukan satu penghinaan, ini penerimaan hakikat yang kita perlu lakukan. Cakap sesuatu kepada ya, rakyat daripada kumpulan India. Terima kasih.